Kita masih menikmati tanjakan di Sudirman Grand Fondo. Iya. Unsupported just fucking right. Just fucking right. Oh. Kalau kita lihat di belakang seperti itu tanjakannya. Luar biasa ya. Jadi kita santai aja, pelan-pelan. Ini turun lagi, yuk. Siap. Meletre. Yuk. Dari checkpoint 1, kita sudah berangkat lagi dan sudah mulai rollingan jalanannya. Halus sih rollingan tapi. Santai saja karena tanjakannya masih banyak nih. Hah. Gradien 20%. Banyak yang pada nonton ini. Luar biasa. Ini luar biasa. Tanjakannya langsung dul. 20%. Siap, Mas Ari. Dokter Sekti nih. Jos. Dari Semarang. Kemarin. Iya. Ini masih banyak tanjakannya. Yo, lagi. Kita nanjak lagi. Tak video ge yo, main lagi yo. Yo. Kesenian kentongan. Ini tanjakan 15%. Lumayan panjang. Banyak yang pada nuntun. Ah. Luar biasa. Wis, luar biasa. Luar biasa. Gas, gas. Ayo. Gas lah pokoknya lah. Tanjakan ini, Jos. Tantong-tong tanjakan ini. Wis, yo. HR174. Gradien tertinggi tadi. Tadi 16%an. Luar biasa nih. Ini belum jalur kom. Di depan ada lagi tanjakan itu. Ada lagi tuh. Beri. No play ini. Yuk. Tak nanjak dulu. Dan ini adalah jembatan merah. Jembatan merah yang sering dibuat foto-foto di sini nih. Pemandangannya view-nya bagus banget. Jos. Guys. Jos banget ya, guys. Madina. Sudah KM ke-83 sih kalau saya ini. Kurangnya 20 berarti 63. View-nya seperti ini. Sudah mulai panas. Gunung Slamet tertutup oleh awan. Dan kanan kiri sawah. Jalan cor-coran. Jadi kesannya panas banget nih. Padahal sekitar jam 9 kurang nih. Luar biasa. Tadi habis jembatan merah. Santai aja. Habis ini ketemu jalur komnya. Bismillah. Kita sampai di daerah Karangmoncol ini loh. Aku KM ke 86 nih. Kamu KM ke berapa? 67. Berarti kurang 4 kilo lagi kita pit stop kedua. View-nya bagus loh. Keren. Ah, ketemu lagi kan ini. Itu berperbalingga itu.
view-nya keren jos yakin. Oh iya loh, lihat lihat. KMK 70 nih, saya 90. Ini adalah pit stop kedua Sudirman Grand Fondo, yaitu Monumen Jenderal Sudirman. Monumen Jenderal Sudirman. Nih, ramai juga ini. Pendoponya sana. Hah? Nih, monumennya ini ya. Wes. Ini adalah kesenian. Kesenian dari Purwokerto, Banyumas. Yuk, kita anu dulu. Pit stop dulu ya. Nih dapat minuman di pisau kedua Mizon. Ada pisang, ada pisang, ada snack, macam-macam ya mbak. Apa itu? Odol. Odol apa mbak? Odol khas Rembang itu apa ya namanya? Daleme itu ya. Daleme gula. Asin, ini yang asin. Oh asin. Nanti nyobain lah. Ondol. Khas Rembang, Purbalingga ya. Nanti kita cobain mbak. Siap. Sudah mulai start lagi untuk peserta yang kom. Di depan sudah tanjakan, jadi kita menuju ke titik start kom. Banyak banget yang ikut kom. Ini baru permulaan, baru ke titik start kom aja udah nanjak. Ini belum start kom ini. Belum, iya, maksudnya ini masih menuju titik startcom ini. Udah nanjak ini. Ini pemanasan tuh. Pemanasan dulu ya, Kuc ya. Begitu startcom, letre. Ini SMA Negeri 1 Rembang ya, deket Monumen Jenderal Sudirman, Rembang ini. Yuk kita nanjak lagi. Kita masih menikmati tanjakan di Sudirman Grand Fondo. Iya. I'm supporter just fucking right. Just fucking right. Oh. Kalau kita lihat di belakang seperti itu tanjakannya. Luar biasa ya. Jadi kita santai aja, pelan-pelan. Ini turun lagi, yuk. Kita lagi dengan Ari Budiman. Siap. Meletre. Yuk.
Halo. Halo. Halo Mas Nanang. Yoi. Luar biasa Mas Nanang. Ini belum sampai di titik start.com. Tanjakannya sudah seperti ini. Tanjakannya sudah seperti ini. Jadi ini adalah saat-saat yang tepat untuk sambat meminta pertolongan. Ya. Sambat. Tetap itu nanti. Soto jangan semangat. Loh, tanjakannya masih adil. Tetaplah menunduk sambil memohon kepadanya. Tetaplah berusaha. Jangan semangat. Jangan semangat. Karena di rumah ngantuki ya. Oh. Eh, di meme itu. Aku jangan ditanya. Pak Wadek di mana ya? Jangan ditanya. Jangan ditanya ya. Kita cerita aja Pak Wadek. Aduh, aku cerita aja. Aja deh. Atau mau sambil ngasih kuliah boleh loh. 2 SKS loh ya. Siap. Woi. Ini tanjakannya 8%, 9%. Tapi panjang ini. Panjang. Nih. Seperti itu ya tanjakannya. Rido ini alumnus Audak 200 kemarin, minggu kemarin nih. Jalurnya juga sini. Sudah teruji lah. Rute ini ya menjadi rute yang sangat biasa. Oh, enak ya, didorong ya. Oh, enak. Wah. Menjadi rute yang biasa sih. Nih. Gradiennya lumayan 9.7%. Ayo, kita pelan-pelan lah. Capek video. Woi. Dan kita sudah finish di Hotel Owabong. Dari United Bike. Kita sudah finish di sini dan kita akan ambil medali. Oh iya, Mas. Siapkan nomor, siapkan nomor. Wah, ini medalinya nih. Luar biasa. Luar biasa ini. Sudah. Kok sudah selesai ya? Sudah semuanya. Selesai semuanya. Alhamdulillah. Sehat laras, tinggal makan ya. Sudah dilewati dengan sempurna. Saya dilewati dengan doa. Dengan doa. Dan ini kita lagi nunggu untuk medalinya. Medalinya sama ya, Mbak? Sama semua medalinya. Sama semua. Oke. Kita nunggu medali ini. Dan luar biasa nih, strong. Ya. Nomornya disiapin. Di belakang ya, enggak apa-apa. Ini nih belakang sini, ini belakang sini. Selamat Mas Didi. Kom nih. Belakang, Mbak, belakang, Mbak. Ayo, Dokter Sakti. Mantap. Wes. Ayo. Dapat medali. Nomornya jatuh. Nomornya jatuh. Jersinya aja suruh itu. Aku nomornya jatuh. Yang penting apa aja, Pak? 602. Ya. Harus menyediakan nomor ya. Iya. Nama siapa? David Setiawan. David Setiawan. Ini, Mbak. Ya. Oke.
Tolong kalian apanya? Kalau muat ya? Katanya nggak muat ini. Lepas semuanya nih. Gak apa. Alhamdulillah. Finish. Ah. Makasih Mbak. Oke. Nanti masuk vlognya Ari Budiman. Namanya ini Ari Budiman. Iya. Thank you Mbak. Ya. Kita finish dulu, makan dulu ya. Luar biasa, selamat lu ya. Di prank nih, kena prank. Lainnya Mbak Bia Kram saya Kram lah, kalau saya ikut pasti kram. Ambiar lah. Tapi selesai kan, sampai atas kan. Luar biasa, selamat, selamat. Makan dulu. Papan kok, orang juara. Aku nanti jalan terakhir. Juara orang mas? Seloroan. Enggak dapat. Nomor 4. Yang aja tadi sempat berhenti. Berhenti ya. Berhenti sana? Ya, berhenti sana. Makan dulu nanti baru foto lu. Hujan enggak? Dari Rucai baru pada selesai. Baru pada sampai habis kom ya. Ini mie makanannya wah luar biasa, makanannya enak. Ada makan besar, ada ayam, wah mantap sekali. Dan yang gak ketinggalan kalau dari Banyumas itu adalah Mendoan. Ini ada soto Sokaraja. Sotonya pakai bumbu kacang. Mendoan. Dan satu lagi ada Dawet Ayu. Dawet Ayu di sini kan. Luar biasa ini. Tempat finish saya ini ya. Ada hiburan-hiburan ya dari singer-singer dan acara ini luar biasa. Luar biasa menyiksa tanjakannya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di vlog berikutnya atau di event berikutnya ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Assalamualaikum. Biar membuat rasa sampai hari ini.